Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, ana selalu berharap semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, sebenarnya sudah lama ana ditanya oleh teman-teman, baik di grup-grup medsos dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi kepada ana, tentang suatu video yang sudah cukup lama sebenarnya ini viral, berisikan satu ceramah yang disampaikan oleh Kyai Marzuki Mustamar, yang di dalam ceramah itu dia menyampaikan beberapa poin pernyataan yang untuk mengukuhkan pendapat dia dan yang menjadi organisasi pada golongannya, yakni menguatkan berbagai amalia yang dipandang oleh beliau maupun yang sepaham dengannya sebagai amalan sunnah. Sebetulnya bagi ana tak masalah kalaupun siapa menyampaikan kepada komunitasnya apa yang dipahami dengan menyampaikan hujah-hujah, silakan. Terlebih jika masalah-masalah itu terkait lebih banyak pada fikhul ijtihadiyah, karena dalam masalah-masalah ini tentu akan ada perbedaan ulama yang dimungkinkan di dalamnya ada perbedaan pendapat, di mana tetap wajib kita untuk memilih mana yang kita anggap lebih dekat kepada kebenaran, tetapi juga tanpa menjadikan ini semua sebagai barometer permusuhan dan kebencian. Hanya saja sayangnya di dalam ceramah-ceramah yang sudah tersebar di YouTube itu, lalu ada pernyataan-pernyataan dari beliau yang dilontarkan yang seakan-akan pada akhirnya orang yang tidak sama dengan apa yang ia pahami dalam berbagai perkara-perkara ubudiah yang menjadi khas dari ajaran yang dia kembangkan, sebagai orang yang menutupi kebohongan, tidak jujur dalam menyampaikan dalil, menutupi hadis sahih Bukhari Muslim dan sebagainya. Dan ini tentu hal yang jujur saja sangat kita sesalkan, karena sesungguhnya tidak seperti itu keadaannya. Lalu dalam ceramah beliau yang bisa kita lihat di berbagai medsos ya, juga banyak ditampilkan di YouTube, banyak bertebaran, beliau menyampaikan beberapa perkara yang beliau nyatakan ini hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Ya, seperti yang dia contohkan di situ tentang masalah baca kunut subuh, ya, kemudian beberapa amalan ibadah lainnya yang nanti akan ana sampaikan dalam kajian kali ini. Ana terpaksa menimpalinya dengan alasan, pertama, banyaknya yang bertanya ke ana masalah ini. Seperti terkait masalah kunut subuh, benarkah itu ada dalam hadis Bukhari Muslim? Ya. Dan ini banyak ditanyakan. Kalau ana jawab satu-satu, tentu akan melelahkan. Maka seperti beliau juga telah men-share, baik atas persetujuannya atau oleh teman-temannya, ya, di YouTube, di medsos, menyampaikan apa yang menjadi, apa yang ia pahami. Ana pikir tak ada salahnya juga jika ana menimpali perkara ini lewat YouTube ini
dengan harapan teman-teman yang mungkin banyak juga bertanya perkara ini bisa paham keadaan yang sebenarnya. Karena itu, ana dalam kajian kali ini sengaja mengambil judul menyingkap berbagai iltibas Kiai Marzuki Mustamar dengan beralasan hadis Sahih Bukhari Muslim untuk menegaskan amaliah ibadahnya dan kelompoknya yang ia anggap 100% benar. Jadi saudaraku, dalam video yang sudah banyak tersebar yang antum bisa cari di YouTube, Kiai Mustamar ini, Marzuki Mustamar ini, untuk mendukung amaliahnya yang ia anggap 100% benar, ya, ia membawakan hadis yang ia nisbahkan pada Bukhari dan Muslim kebanyakannya, ya, lalu ia katakan ini amaliah ini dalilnya ada dalam Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian. Lalu beliau mengatakan kalaupun tidak seperti itu tidak mengapa, ya, tapi katanya ini yang jadi masalah, ya, jangan disembunyikan, ya, seolah-olah kita yang tidak sependapat dengan dia tidak tahu dalil itu dan tidak pernah menyampaikan ke rekan-rekan kita terkait masalah itu hadisnya seperti apa, seakan-akan kita sengaja menutupi dalil-dalil yang sahih, apalagi yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Tentu ini tidak benar dan ini termasuk kerancuan. Makanya ana akan berikan beberapa contoh lontaran-lontaran beliau terkait amalan yang dia yakini, bahkan di ujung ceramahnya dia anggap ini amalan yang menunjukkan bahwa itu 100% benar. Padahal ternyata kalau kita cek apa yang ia katakan, terkadang hadisnya sahih, benar terdapat dalam Bukhari dan Muslim, tetapi yang ia bawa hanya sepenggal, tidak seutuhnya. Justru ini yang ana khawatirkan, inilah pembodohan karena tidak lengkap. Dan ana akan sampaikan ini dengan beberapa subjudul sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Dan ini adalah baru sebagian yang ana angkat mengingat waktu. Ana akan masuk langsung pada persoalan yang diangkat oleh beliau. Ya, sebagai contoh dalam masalah doa iftitah katanya. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 630 doa iftitah itu boleh dengan redaksi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kafiro. Itu satu contoh yang beliau muat di dalam YouTube itu. Maka jawaban kita benar, ada beberapa doa, bacaan doa iftitah yang sahih, yang kita pun tidak pernah mengatakan itu bid'ah selagi itu memang ada dalilnya yang sahih. Seperti tadi bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang bacaan Nabi pada saat doa iftitah itu dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, itu jelas sahih. Maka kita pun tidak mengatakan bahwa itu adalah sesuatu perkara yang bid'ah. Maka ana tidak akan memperpanjang lebar hal ini, ya, itu terdapat dalam Sahih Muslim nomor hadis 630. Lalu kita masuk contoh kedua perkara yang beliau angkat, yaitu masalah kunut subuh. Yang di sini justru beliau berkata yang jujur, jangan nutupi dalil yang sahih. Ya, seakan-akan kita selama ini tidak pernah tahu dalil-dalil masalah ini dan seakan-akan kita sengaja menyembunyikan. Ini yang tidak benar. Seperti dalam kunut subuh, sudah kita katakan kunut subuh itu kita tahu ada masalah ijtihadiyah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah cenderung beliau orang yang memilih untuk kunut subuh terus-terusan. Dan ana sudah pernah membahas ini dalam satu kajian khusus. Ya, tetapi tadi bahwasanya ini bukan berarti kita tidak tahu apa saja dalil yang dibawakan oleh pihak yang melakukan kunut subuh. Kita bukan tidak tahu. Di dalam ceramahnya tadi
Beliau mengatakan ini ada dalam Sahih Muslim, nomor hadis 272. Katanya Nabi kalau subuh itu selalu baca kunut, ya. Itu beliau lakukan setelah bangun dari rokaat kedua, setelah bangun dari ruku. Itu beliau selalu katanya. Ini Sahih Muslim. Ya, juga di Bukhari nomor hadis 1001. Ya. Juga Nabi terus kunut subuh katanya. Ini. Nah, di sini ikhwan. Di sini. Di sini ada penginformasian yang tidak lengkap. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka anak ingin sampaikan dulu. Betul. Ya, beliau waktu itu menyandarkan hadis tadi dari Anas yang menyebutkan Nabi SAW kunut subuh. Ya, kita katakan betul. Kita bukan tidak tahu. Ini ada hadis sahih. Riwayat Muslim nomor hadis 677. Benar, Bukhari juga meriwayatkannya dalam nomor hadis 1001. Ibnu Majah nomor hadis 1184. Abu Daud nomor hadis 1444. Dan lain-lain. Yaitu dari Asim Al-Ahwal rahimahullah yang berkata, "Qultu li Anas." Aku pernah bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, "Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi salati subhi?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu melakukan kunut subuh? Dijawab oleh Anas radhiyallahu anhu, "Na'am, ba'da ruku yasira." Benar. Dulu Nabi melakukan kunut subuh sebentar waktunya, ya, beliau sekedar maksud sebentar ini sekedar baca doa kunut sebentar, yaitu ba'da ruku. Ini dilakukan setelah ruku. Kita tahu hadis ini sahih. Kita tidak meragukan dan tak pernah kita menyembunyikan hadis ini. Tetapi tadi harus jelas dulu perinciannya, ini kunutnya kunut apa? Yang di sini justru sayangnya yang ana sedihkan, beliau sendiri mengatakan jangan kita menutup-nutupi, ya. Tetapi ternyata di sini Kiai Marzuki Mustamar sendiri tidak menjelaskan secara lengkap masalah ini. Tidak diterangkan dalam hadis riwayat Anas tadi, ya, yang mengatakan Nabi dulu pernah kunut subuh yang dilakukan di rakaat kedua setelah ruku. Itu kunut apa? Beliau menyampaikan begitu saja. Dilemparkan ke umat. Orang yang awam menyangka, wah ini kan Bukhari Muslim nih, berarti benar nih. Disangkanya kunut itu kunut yang terus-menerus khusus subuh saja. Dikarenakan beliau tidak menspesifikkan penjelasannya. Ini yang justru jadi iltibas, keracuan. Mestinya kalau jujur seperti yang beliau sendiri ngomong, yang jujur. Ya kalau mau jujur sampaikan, jelaskan ke umat. Dalam hadis Anas itu ceritanya gimana lengkapnya. Jangan sepotong. Sekarang ana akan contohkan, tampilkan gambarannya. Ya. Dalam Sahih Muslim 272, kemudian hadis Bukhari tadi yang cerita tentang dari Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi dulu kunut subuh, maka jawabannya kunut yang dimaksud hadis itu apa yang dalam fikih dikenal sebagai kunut nazilah masalahnya. Kunut saat terjadi huru hara besar yang menimpa umat muslim skala besar. Kunut nazilah di sini Ustadz Mustamar tidak menjelaskan. Kalau tentang kunut nazilah kita tidak mengingkari. Sayangnya beliau di situ tidak dijelaskan kasus kunut apa yang dimaksud hadis tentang Anas tadi, dibiarkan begitu saja. Ketika dia menghubungkan dengan kunut subuh, seakan-akan berarti orang yang tidak mau kunut subuh seakan-akan menyembunyikan hadis dari Anas tadi. Ini justru bahaya. Mana dalil yang menunjukkan itu terkait kunutnya adalah kunut dalam kunut nazilah, yaitu dalam peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin saat itu, pembantaian orang-orang yang hafiz, para sahabat yang hafiz Quran, dan itu juga
terjadinya hanya satu bulan dan dilakukan dalam 5 sholat waktu, bukan subuh saja bahkan. Mana dalil yang menunjukkan hal itu? Mari kita lihat dalil-dalil yang lebih spesifik. Kita lihat masih dari Anas juga sama. Yang sayangnya hadis yang dari Anas yang ini tidak beliau paparkan dengan rinci. Ngambil yang sepotong yang sesuai dengan selera beliau, tapi yang ini tidak dijelaskan, justru aneh. Sambil beliau berkata, jangan bohongi umat, ya harus jujur. Ya ini kalau mau jujur disampaikan apa adanya. Nih kita lihat, ya hadis dari Anas yang lain, jangan yang sepotong aja, ya. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syahron ba'dar ruku. Telah kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bulan lamanya, hanya satu bulan. Syahron ba'dar ruku, dilakukan setelah ruku, fi sholati subhi, di dalam sholat subuh itu, yad'u ala ri'lin wa zakwan, itu dilakukan dalam rangka Nabi mendoakan kejelekan kepada Bani Ri'al, Bani Zakwan. Itu terjadinya dalam kasus kunut Nazilah, dan itu hanya terjadi syahron, satu bulan. Ini yang mencapai, menceritakan Anas juga yang tadi diceritakan oleh beliau. Cuma hadis yang redaksi ini beliau justru tidak jelaskan. Yang redaksi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 677, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 4094 dan lain-lain. Ini masalahnya. Ya, jelas di situ konata syahron satu bulan lamanya. Agar lebih lengkap, ayo kita periksa sekarang hadis lain yang mendukung masalah ini. Dari Qatadah rahimahullah, dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin. Kata Anas terkait kunut subuh, ya, atau kunut bahkan dalam segala yang lain, Nabi SAW tidak melakukan kunut selain jika beliau mau mendoakan pada suatu kaum atau mendoakan kejelekan suatu kaum. Yang cerita ini Anas juga. Beliau tidak pernah katanya layak kunut illa idza da'a li qaumin au da'a ala qaumin, kecuali mau mendoakan kebaikan atau mendoakan kejelekan pada satu kaum yang jahat. Ini riwayat Ibnu Huzaimah. Nomor hadis 620, kata Muhammad Ibnu Abdul Hadi dalam Tanqih At-Tahqiq juz 2 halaman 431 sahih. Nah, kenapa hadis yang ini tidak juga disampaikan? Beliau cuma cerita hadis yang tadi umum. Nabi pernah kunut subuh, ya pernah. Enggak dijelaskan berapa lama, dalam kasus apa. Kenapa tidak dipaparkan? Seraya setelah itu yang bikin celakanya beliau mengatakan, jangan bohongi umat, sampaikan kalau antum enggak kunut subuh enggak apa-apa, tapi paparkan apa adanya. Justru apa yang dia sampaikan mestinya untuk dia sendiri yang lebih patut. Kenapa yang ini tidak disampaikan, yang lebih spesifik ini? Dan apakah kalau kunut subuh itu khusus untuk subuh itu satu sunnah terus-terusan itu? Sudah Anas paparkan dalam salah satu video yang lain bahwa hadis tentang Nabi terus-terusan kunut subuh sampai wafatnya itu tidak sah berdasarkan perkataan ulama, bukan perkataan Anas. Sudah dirinci, Anas telah sampaikan dalam kajian pada edisi sebelumnya. Di edisi ini Anas mau tambahkan supaya masalah ini sekalian agar jelas, Anas tambahkan keterangan yang menunjukkan hal ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron mutatabian. Adalah dulu Nabi pernah kunut satu bulan berturut-turut terus dari hari satu sampai hari akhir. Dalam sholat apa? Fil zuhri wal asri wal maghrib wal isya wa sholati subhi. Itu dalam sholat zuhur. Kalau sedang kunut pun bukan cuma subuh. Beliau katakan fi dhuhri, dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
fi duburi kulli salatin, yaitu dilakukan di setiap akhir salat, yaitu ilqala sami Allahu liman hamidah, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah minar raqatil akhirah, di rakaat terakhir. Yad'um ala ahya'in min Bani Sulaim, waktu beliau mendoakan kejelekan pada Bani Sulaim, intinya yaitu satu kaum yang pernah membunuh para sahabat Nabi. Ini jelas sekali hadisnya, ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud 1443. Kata Ahmad Syakir dalam Takhrij Al-Musnad juz 4263 sahih. Kata Su'aib Al-Arnaud dalam Takhrij Al-Musnad 2746 sahih. Ini kesaksian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi itu memang pernah kunut, tapi dilakukannya di lima waktu, bukan cuma di subuh saja. Itu pun dilakukan syahron mutatabian, hanya satu bulan. Ini ada kesaksian dari sahabat yang lain, bukan cuma dari Anas radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang sahih, ya. Bahkan yang semakin menunjukkan pengkhususan kunut subuh saja itu sesuatu yang diingkari oleh banyak ulama, itu banyak didapatkan dalam kitab-kitab yang membahas ini. Artinya kalau mau objektif, kebalik, beliau paparkan juga ini. Sebagai contoh, Abu Malik Al-Asja'i pernah bertanya kepada ayahnya, innaka qad sallaita khurfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wahai ayahku, dulu engkau pernah menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah pula kau jadi makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hauna bil Kufah. Di Kufah ini nahwan min khamsi sinin. Kurang lebih 5 tahun. Afakanu yaqnutun? Apakah mereka-mereka semua itu melakukan kunut? Saat sholatnya itu ada kunut? Maka dijawab oleh ayahnya, yaitu la, ya bunai, hiya muhdatsah. Tidak, wahai anakku, itu semua adalah perkara yang bid'ah. Riwayat Tirmidzi 402. Kata Al-Hafiz dalam Nata'ijul Abud Al-Akar juz 2 halaman 142 sahih. Bahkan Syekh Mukbil rahimahullah menyatakan dalam As-Sahihul Muslim, As-Sahihul Musnad 510 sahih atas syarat Muslim. Di sini bagaimana mungkin kesaksian yang ini tidak ditampilkan oleh beliau, yang dimana perkara ini disaksikan oleh sahabat Abu Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, bahwa beliau sholat, ya, bahkan di terakhir-terakhir, di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, dan mereka tidak ada yang melakukan kunut. Lalu bagaimana tentang hadis ini? Dan ini hadis yang sahih, bahkan dikatakan Syekh Bukhari rahimahullah sahih atas syarat Muslim. Kalau belum cukup, ditambah, ya, Abu Syihab menceritakan dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, Al-Aswad, dan Mas'ud. Semua, ya, yaitu Al-Qamah, Aswad, dan Mas'ud rahimahullah berkata, kunna nusalli khalfa Umar radhiyallahu anhu. Kami ini seringkali sholat di belakang Umar radhiyallahu anhu, menjadi makmum. Kami sering al-fajr dalam sholat subuh, ini bahkan spesifik, dalam sholat subuh, falam yaknut, dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melakukan kunut subuh. Diriwayatkan oleh At-Tuhawi dalam Syarah Ma'anil Athar juz 1 halaman 250 nomor 1486 sanadnya sahih. Bagaimana ya? Kenapa ini tidak dibawa juga? Padahal ini yang lebih membuahkan lagi keterangan dari itu Ibnu Abbas, ya, dari Umar bin Khattab, 4 khalifah sebelumnya. Tambahan lagi sebagai pelengkap, ini maksudnya untuk menjelaskan kalau mau terbuka kenapa riwayat-riwayat ini enggak dibawa gitu. Ya. Abdurrahman bin Al-Aswad menceritakan dari ayahnya, "Kana Abdullah la yaqnutu fi salatil ghadah."
adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tidak melakukan kunut dalam sholat subuh. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir juz 9 halaman 272 nomor riwayat 9166 sanadnya sahih. Ini bagaimana? Sejumlah sahabat besar juga datang riwayat ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Di situ dikatakan la kunut fil fajr. Ya, itu dari sahabat Abu Darda. Ya, tidak ada kunut dalam sholat subuh. Diriwayatkan oleh At-Tabari dan Tahdhibul Athar nomor 662 sanadnya hasan. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga menjelaskan tidak melakukan kunut subuh. Yaitu dikisahkan dari Abu Ijlis rahimahullah. Shalaitu ma'a Ibnu Umar salat tasubhi. Suatu ketika aku pernah salat di belakang Ibnu Umar salat subuh. Falam yaqnut. Lalu aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak melakukan kunut subuh. Faqultu lahu. Lalu aku bertanya kepada beliau, la araka taqnut. Wahai Ibnu Umar, aku melihat engkau kok tidak melakukan kunut subuh. Mengapa? Dijawab oleh beliau, la akhbaruhu an ahadin min ashabina. Karena aku tidak pernah tahu dari sahabat-sahabat kami yang pernah melakukan kunut khusus subuh ini. La akhbaruhu. Sampai dijelaskan demikian. Riwayat Ibnu Abi Syaibah 991 kata Az-Zahabi dalam Al-Muhadzab juz 2 halaman 653 sahih. Ini sejumlah keterangan. Makanya ketika kita memilih ini, afan. Ini bukan kita menyembunyikan kebenaran, bahkan kita sangat tahu. Bahkan termasuk hadis yang antum sampaikan dari Anas tuh, yang satu-satunya tadi yang antum sebutkan untuk menguatkan kunut subuh, kita tahu, bahkan tadi kita jelaskan benar, itu sahih. Kita bukan tidak tahu. Tapi tadi hadisnya belum tuntas. Dalam kunut apa, kasusnya kayak apa, berapa lama pernah dilakukan, siapa saja sahabat yang mendukung permasalahan ini. Mestinya kalau benar, terangkan begini. Inilah seperti yang kau sarankan sendiri, jangan disembunyikan. Saran ini lebih layak kau pakai untuk dirimu sendiri ketika mau menyampaikan. Lu orang awam disampaikan oleh engkau sambil kau bawa seakan-akan di video itu, anda lihat, kau tunjukkan, ini Sahih Bukhari, kau ambil kitab Sahih Bukhari. Ini Sahih Muslim, kau ambil Sahih Muslim. Orang awam, ya makan aja. Nih, Nabi kunut subuh, ya gini-gini, selesai. Ya mohon maaf, di depan orang awam. Setelah itu, dengan teganya kau katakan, ya, kepada orang yang tidak melakukan itu, silakan enggak kunut subuh, tapi jangan bohongi. La haula wala quwata illa billah. Sungguh ini perilaku yang tidak layak, apalagi dilakukan oleh orang yang sekelas engkau tentunya. Ini yang mau anda sampaikan. Sekali lagi, kalaupun kau mau menanamkan kepada muridmu, ya ketika siapapun untuk memilih kunut subuh dan apa, itu tidak aneh. Kita pun tidak pernah menjadikan kunut subuh ini sebagai barometer al-wala wal-baro. Siapa yang kunut subuh, dia musuh kita perangi. Na'udzubillah mithal, tidak. Dan kita pun demi Allah tidak pernah melakukan penyembunyian data, dalil. Kita tahu, bahkan kita tahu persis ada hadis yang tentang Nabi kunut subuh terus menerus. Kita tahu, kita selidiki, kita belajar. Ternyata hadisnya tidak memenuhi syarat, kita paham. Jadi tidak ada unsur kita menutupi, menggoroi umat, kata bahasa Jawa. Enggak, justru afan. Kalau anda lihat dari cara engkau menyampaikan di depan yang orang rata-rata orang awam, caramu begitu, kau cuma bawa satu hadis sambil kau bawakan ini kitabnya, Bukhari-nya, ambil lagi Sahih Muslim-nya, seakan-akan itu ya tanpa kau jelaskan keterangan ini, apa? Bukankah ini namanya iltibas? Melontarkan subhat dengan cuma satu hadis. Sementara penjelasan tadi seperti yang anda paparkan, kau tidak terangkan. Sebab kalau kau terangkan akan membahayakan. Anda tahu membahayakan apa? Bisa runtuh pemahamanmu dengan dalil-dalil yang kita sampaikan. Ini yang hendak anda sampaikan.
juga kepada teman-teman yang bertanya. Jadi jujur aja, tidak benar yang dikatakan oleh beliau atau yang sejalan dengan beliau kita menyembunyikan tidak atau kita nggak tahu. Kita sangat tahu, kita tidak pernah menyembunyikan. Tapi justru kasusnya tadi, dia hanya ambil satu hadis, sementara hadis yang spesifik yang menjelaskan seperti yang Anda jelaskan, dia yang tidak menyampaikan. Justru dibalik, dilepar tuduhan itu seakan kita yang khianat. Ini innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini yang jadi musibah. Ini contoh yang kedua kasus. Jadi yang pertama itu tentang doa kita, gak ada masalah, karena itu kita sepakat. Ya, masalah kedua tentang kudus subuh juga kita sudah sampaikan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga juga sama seperti dilontarkan juga ustaz-ustaz yang sejalan dengan beliau. Masalah yang sebetulnya, masalah ini sudah sering juga diungkap, tapi Anda terpaksa harus mengulang kembali masalah ini, dikarenakan tadi ada kesan seakan kita ketika tidak menjelaskan ini kita menyembunyikan. Nah, ini masalah bahasa yang ini, kita seolah-olah menyembunyikan hadis sahih. Ya, ini kan berarti upaya jahat kalau kita menyembunyikan. Maka Anda tanyakan, bukan, yaitu bab ketiga, yaitu zikir keras dengan suara kencang, maksud Anda, setelah sholat fardu. Saudaraku, di dalam ceramah beliau, Ustaz Mustafa ini, ya, beliau dengan cukup berapi-api, ini ada nih, ya, beliau katakan sambil mengacung-acungkan lagi-lagi kitabnya, ya, dalam hadis sahih Bukhari nomor hadis 324, beliau ambil kitabnya, ya, yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa zikir dengan suara keras setelah sholat fardu itu ala ahdi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu, ya, sambil beliau ambil di situ, ditunjukkan kepada jamaahnya hadisnya, ya, beliau sebutkan Sahih Bukhari nomor hadis 324 dan seterusnya. Maka jawaban atau tanggapan Anda atas masalah ini, benar, tidak diragukan sekurang-kurangnya Nabi pernah menjaharkan zikir setelah sholat fardu. Itu sahih, kita tidak pernah mengingkari, dan tidak pernah ini kita sembunyikan. Awas, betapa kita akan menyembunyikan padahal hadis ini hadis yang jelas, kita pun telah baca puluhan tahun lampau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna raf'a sawti bidzikri hina yansharifun nasu minal maktubah, sesungguhnya mengeraskan suara zikir tatkala selesainya manusia dari sholat fardu, kana ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam, perbuatan itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam, atau berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Ini hadis sahih, kita iman hadis ini sahih. Ini terdapat dalam Bukhari 841, Muslim 583. Kita tidak pernah menutup-nutupi ini. Bagaimana kita menutup-nutupi sesuatu yang bahkan ada dalam Bukhari dan Muslim? Lalu, kalau ditanyakan bagaimana setelah kita tahu hadis ini, kita tetap memilih andai tadi kita tidak dengan suara keras, maka di sini akan Ana jelaskan dulu. Ini bukan karena kita menutupi, ya, atau kita tidak mempercayai hadis tadi, tidak sama sekali. Penjelasannya sebagai berikut, saudaraku. Dalam masalah berzikir setelah sholat fardu dengan mengeraskan, betul, sejumlah ulama ada yang menyukai hal itu. Bahkan kita paham, di antaranya ini adalah pendapat dari sebagian ulama bermadhab Hanafi. Lihat dalam Hasya Ibnu Abidin juz 1 halaman 666. Bahkan ini juga pendapat Ibnu Hazm sebagaimana terdapat dalam Al-Muhalla juz 3 halaman 180. Lebih dari itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita juga tahu menguatkan pendapat ini.
mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu. Lihat dalam Fatawal Kubra juz 5 halaman 336. Syekh bin Baz rahimahullah juga kita tahu beliau cenderung memilih pendapat ini. Lihat dalam Majmu' Fatawa juz 11 halaman 191. Yang saya maksud Majmu' Fatawanya Syekh bin Baz rahimahullah. Lalu kenapa kita memilih tidak dengan mengeraskan? Ini menunjukkan kita tidak pernah bertaklid buta kepada siapapun, hatta kepada Syekh bin Baz rahimahullah, tidak juga kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka semua ulama-ulama ahlu sunnah, semua orang, tapi kaidahnya bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ijtihad-ijtihad mereka sangat kita hormati, tapi bukan berarti kita harus setuju. Terkadang ada perbedaan pendapat itu yang diingkari oleh ulama lain, yang kita lalu membuat melihat, oh yang mengingkari ini juga ulama lain, bukan ijtihad, apalagi sekelas anak. Ulama lain ternyata memaparkan ini, walau dipilih oleh ulama besar, dalam perkara ini ada kekeliruan. Terus kita lihat pendapat yang menyatakan ketidakkuatan pendapat ini lebih bagus, maka kita ikuti, kita tidak terikat. Dalam artian bertaklid buta harus diterima semua, tidak. Sebab siapapun manusianya bisa benar, bisa salah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini supaya tadi jangan menuduh kita ini asal-asalan, kenapa kita lebih tetap memilih pendapat tidak mengeraskan berzikir setelah sholat fardu, ya, kecuali kalau untuk sekedar mengajarkan makmum yang baru belajar, boleh untuk pengajaran saja sampai si makmum tadi ngerti. Misal setelah kita selesai sholat fardu, karena ini banyak mungkin murid-murid madrasah atau orang-orang yang baru, kita ayo belajar, coba habis sholat kita belajar Allahumma antas salam, ayo baca bareng-bareng supaya ngajarin biasa, tidak apa-apa. Tapi setelah nanti mereka ini paham, hafal, hukum asalnya kita tetap berzikir sendiri-sendiri, tidak dikeraskan. Kalau ditanya apa alasannya, ada beberapa alasan. Pertama, telah ditetapkan dalam kaidah hukum asal zikir itu sebetulnya sir. Hukum asal zikir itu sir. Ini dikuatkan pertama surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifatan. Kata Allah, wadhkur, zikir, sebutlah nama Tuhanmu fi nafsik, dalam dirimu, tadarru'an, dengan berendah diri, wa khifatan, dan dengan rasa takut. Dipertegas wadunal jahr, dan tanpa mengeraskan. Minal qaul, ya, tanpa mengeraskan. Redaksinya langsung, ini Quran yang menetapkan. Al-A'raf 205. Wadkur, zikir, sebut Rob Tuhanmu fi nafsik, cukup pada dirimu sendiri. Bahkan lalu dipertegas dunal jahr, tanpa dengan dikeraskan. Al-A'raf ayat 205. Dari sini kaidahnya ulama menetapkan hukum asal zikir itu sebetulnya adalah tanpa dikeraskan dulu. Diperkuat ketika Allah menceritakan tentang para nabinya yang berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, Allah mengaitkan doanya itu dengan suara yang tidak keras, dengan lembut. Contoh, ketika Allah cerita tentang Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dalam surah Maryam ayat 3, Allah menyebut iznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala Zakaria berdoa kepada Tuhannya nidaan khafiyya, dengan suara khuf, lembut, tidak keras. Inilah yang biasa, sunnah yang telah ditetapkan bahkan dari dulu. Allah menciptakan, mengaitkan zikir-zikir, doa itu dengan
dunal jahr dulu, hukum asalnya. Atas dasar itu, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ada para sahabatnya yang berzikir dengan suara keras, ya, dengan begitu kencang, Nabi langsung memperingatkan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Dulu kami itu melakukan safar, bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ini dengan Nabi melakukan perjalanan keluar gitu. Dan di antara kami ini ketika di tengah-tengah wadi, ya semacam padang gitu, wilayah yang padang, ada yang melakukan halalna wa kabbarna, tahlil, takbir, pokoknya kalimat-kalimat zikir itu dengan irtafa'at aswatuna, dengan mengeraskan suara-suara kami. La ilaha illallah, Allahu akbar, pokoknya kalimat-kalimat tadi, tahlil, takbir. Mendengar itu, tahukah kita apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Langsung beliau berkata, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Hai sahabat-sahabatku, kasihani dirimu sendiri. Fa innakum la tad'una as-shom wa la ghaiba. Kamu ini sedang berdoa, ya, bukan kepada zat yang as-shom wa la ghaiba. Tuhanmu ini bukan Tuhan yang budak, bukan yang tidak ada. Tuhanmu maha mendengar, inna ma'akum, Tuhanmu bersama kamu, sami'un qorib, kata Nabi. Dia maha mendengar, dia pun maha dekat. Kau tidak usah keras-keras doa zikir, sudah ditingkari. Di sini petunjuknya hukum asal doa zikir kepada Allah itu sir, sekedar didengar oleh diri sendiri hukum asalnya. Makanya Nabi pun ketika mendengar tadi para sahabat dari ridwan Allah, ya, mengeraskan suaranya, langsung ditegur, kau ini bukan berdoa kepada zat yang asom wala ghaiba. Tuhanmu ini, kalau makna bebasnya, bukan zat yang buddha, bukan yang tidak ada. Dia bahkan ma'akum, sami qorib, dia beserta kamu, sami maha mendengar, qorib sangat dekat, enggak usah teriak-teriak gitu. Itu makna bebasnya. Ini hadis Sahih Bukhari, ya, dalam nomor hadis 3299 dan Muslim nomor hadis 2704. Atas dasar inilah, maka yang menarik, yang ini yang cukup jadi masalah, kau pun pasti tahu, Imam Syafi'i rahimahullah sendiri termasuk orang yang lebih menyukai kalau zikir itu jangan dengan suara keras. Ya, beliau lebih memilih hendaklah zikir suara dengan yang lembut. Dan ketika beliau menjelaskan bagaimana dengan yang mengeraskan, itu dulu Nabi memang pernah melakukan itu, ya, dikarenakan saat itu untuk mengajari para makmum, karena makmumnya belum hafal. Dan insya Allah dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i lebih dekat pada kebenaran. Tapi anehnya, yang kita katakan lebih dekat, dan ini pendapat imam yang selama ini juga kau teriak paling Syafi'iyah, kau tidak pegang. Dan kau anggap yang tidak berpegang kepada pendapat ini justru dianggap menyimpang. Ini kan aneh, dibalik-balik seenak kamu gitu. Ini yang justru tidak objektif menurut ana. Coba lihat pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah, sengaja ana kutipkan agar ana jangan disangka mengada-ada terkait masalah ini. Wahtiyarun lil imami wal ma'mum ayyadhkurallah ba'dal insirafi minas shalah. Dan pendapat terpilih, hendaklah imam dan makmum tatkala berzikir setelah selesainya dari sholat, wa yukhfiyan adzikra, baik imam maupun makmum zikirnya itu dengan tidak dikeraskan, yukhfiyan, tersembunyi, sekedar didengar masing-masing, ya, illa ayyakuna
imaman. Kecuali jika posisinya yang bikinnya itu imam, yang yajibu ayu ta'alama minhu, dia memang punya kewajiban untuk mengajari makmumnya yang belum hafal. Ini yang mengatakan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah. Kalau lihat imamnya, wah ini memang di situ banyak nih makmumnya yang memang belum hafal, maka boleh katanya fayah jaru, boleh imam menjaharkan hatta yaro annahu qaddu ulama, sampai ia tahu makmumnya ini sudah pada hafal. Thumma yusir, kalau makmumnya sudah hafal, yusir, kembali dia suaranya jangan kenceng-kenceng lagi, sendiri-sendiri lagi kalau zikir, kalau doa. Lihat dalam album juz 1 halaman 127. Jadi yang menyatakan ini Imam Syafi'i rahimahullah loh. Jangan kau katakan Imam Syafi'i menyembunyikan nanti hadis yang tentang Nabi pernah menjaharkan tadi. Kau berani katakan Imam Syafi'i menyembunyikan kebenaran. Bukan Imam Syafi'i enggak tahu. Kau enggak ada apa-apanya tentunya dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi tadi memadukan hadis-hadis. Kalaupun ada tadi, kita tahu sekali lagi ijtihad tadi ada perbedaan pendapat ulama, kita paham. Tapi tadi jangan kau katakan yang tidak sependapat menyembunyikan. Menyembunyikan kan ini tendensi negatif. Siapa yang menyembunyikan gitu? Ini yang perlu dipahami terkait masalah ini. Dan karena itu ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, ya terkait masalah ini sebagai penutup, Ibnu Rajab makanya berkata sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari juz 5 halaman 235, wa huqiya an aktsaril ulama'i, ya ketika Ibnu Rajab rahimahullah menyebut adanya perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan tadi yang seperti yang disyaratkan zikir setelah sholat itu kenceng, ada yang ngomong ya lembut, beliau mengatakan dan telah ditukilkan an aktsaril ulama. Setelah beliau menyebut perkataan, ada ulama yang memang menyukai agar zikir ini dikeraskan. Lalu beliau seakan membantah, telah ditukilkan dari kebanyakan ulama yang menyelisih pendapat yang menyatakan dijaharkan. Wa annal afdola al-israr bidzalik. Bahkan beliau mengatakan yang menyelisih itu aksar, lebih banyak ulama yang berpendapat begitu. Dan wa annal afdol al-israru bidzikri. Pendapat yang lebih tepat, lebih benar, lebih utama, israr bizikri, hendaklah zikir dengan disirkan suaranya. Lihat Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali juz 5 halaman 235. Makanya pendapat yang mensirkan ini, yaitu zikir setelah sholat fardu, hendaklah sir, ini banyak didukung ulama. Ini juga pendapat mazhab Maliki seperti terdapat dalam Al-Fawaqih juz 1 halaman 492. Sebagian mazhab ulama Hanafi juga berpendapat agar zikir setelah sholat fardu itu disirikan. Lihat dalam Hasyiah Ibnu Abidin juz 1 halaman 66. Juga pendapat Al-Mardawi, lihat dalam Tashihul Furu' juz 2 halaman 231. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana terdapat dalam silsilah Al-Huda wa Nur kaset nomor 428. Saudaraku, anak menyampaikan ini tadi bukan anak pengen memperuncing masalah ini atau anak nggak tahu, silakan pendapat mana dengan ijtihad semua kita belajar mengerahkan kemampuan mendiskusikan bagus ahsan. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti orang yang tidak sependapat dengan engkau lalu dikatakan tadi menyembunyikan al-haq gitu. Menyembunyikan apanya, kita bahkan insyaallah pemahaman para ulama dari berbagai mazhab juga sedapat kita mampu kita pelajari sekemampuan kita, lalu kita menegaskan kalau yang kita hasil terkenal ini adalah sunnah, berdasarkan itu perbandingan-perbandingan kita katakan sunnah. Kalau ini yang lebih tepat bid'ah, kita pun kita katakan bid'ah. Bukan berarti kalaupun kita mengatakan ini bid'ah lalu kita kan ulama yang berpendapat sunnah ahlunar, tidak. Ya, sebab kita tahu ulama yang ijtihad kalaupun salah dapat satu pahala, tapi tetap al-haqqu wahidah. Kebenaran itu cuma satu.
ini. Kita boleh diskusi, kaji apa. Ya, tapi juga tidak boleh menjadikan hal-hal semacam ini sebagai barometer yang tidak begini. Dia ini apalagi mengkafirkan, na'udzubillah. Ya, berarti dia ini ya golongan orang-orang yang sesat. Ya, tidak mungkin kita sampai seperti itu, insya Allah. Saudaraku, jika telah dipahami, kita sekarang masuk yang terakhir. Satu pembahasan lagi, sub lagi. Yang Anda dapatkan sebab itu dalam satu ceramah beliau yang sudah Anda set ceramahnya. Dan ini sudah banyak tersebar di tadi, YouTube. Dan disebarkan di berbagai media sosial. Yaitu masalah ziarah kubur dan meletakkan ya daun yang basah di kuburan baik saat penanaman jenazah atau saat ziarah kubur atau dalam bahasa kita nyekara. Ya, ini termasuk perkara yang juga sering menjadikan fitnah. Mengapa? Terkadang mohon maaf justru dari orang-orang yang tak paham ini sering menuduh golongan Wahabi, golongan anti ziarah kubur. Demi Allah, ini sering kali dilontarkan dan kau pasti tahu. Dilontarkan isu ini padahal jelas batinnya. Maka dalam kaitan ini, anak ingin jelaskan keadaan masalah ini. Dalam ceramahnya itu, ya, anak dapat engkau di situ sebutkan ini ada dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 209 dan Muslim nomor hadis 216 ya menunjukkan bahwa Nabi pernah ziarah kubur lalu bawa pelepah kurma yang basah diletakkan yang ini lalu jadi dalil bahwa sunnahnya perkara tersebut ya. Maka untuk membahas ini Anda ingin sampaikan, kita sekali lagi bukan tidak tahu ada hadis tentang itu. Kita akan bahas pertama tentang ziarah kubur dulu. Kedua nanti tentang meletakkan bunga, daun, ya atau semacam itu di kuburan baik saat baru menanam jenazah atau saat ziarah. Kita pecah dulu seperti uraian. Dalam masalah ziarah kubur, tidak diragukan lagi, ziarah kubur selagi itu caranya sesuai dengan syariat, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kebid'ahan, tidak ada kemaksiatan di dalam syaratnya, kesanaknya cara benar. Tak ada tentu satupun ulama yang mengingkari ini, perkara ini sunnah, jelas. Sebab justru kebalik, kebanyakan afan dari kalangan-kalangan yang suka melontarkan kebencian kepada dakwah sunnah atau yang disebut oleh mereka dakwah Wahabi, golongan Wahabi anti ziarah, dan kau pasti paham orang yang melontarkan itu, kau pasti ngerti sengaja kalimat ini dibikin subhat. Padahal demi Allah, bagaimana kita akan mengingkari ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah? Bukankah perkara ini sudah terlalu banyak nas-nasnya, tak terhitung? Bahkan ini sudah menjadi kesepakatan empat mazhab. Kita tahu yang menetapkan ziarah kubur jika memenuhi tentu tadi persyaratannya, yaitu sesuai dengan sunnah. Ini disepakati, kita paham. Tidak ada ulama empat mazhab yang tidak menetapkan ini. Ini pendapat mazhab Hanafi. Lihat dalam Hasyiah Ibnu Abidin, juz 2, halaman 242. Pendapat mazhab Maliki, lihat dalam Asy-Syarhul Kabir, juz 1, halaman 422. Pendapat mazhab Syafi'i dalam Al-Majmu, juz 5, halaman 310. Pendapat mazhab Hambali, lihat dalam Al-Furu, juz 3, halaman 411. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah telah menyatakan ini ijma' tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Bagaimana kita akan mengingkari? Apalagi dikatakan golongan Wahabi anti ziarah. Wallahi, ini dusta yang amat besar. Bukankah Imam Nawawi juga telah mengatakan rahimahullah, yustahabul lirijali ziyaratul kubur, disukai bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki, sebab kalau untuk perempuan nanti ada khilaf lagi di antara ulama. Bahkan kalau untuk laki-laki, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yustahabul lirijali ziyaratul kubur,
Ya, disukai bagi lelaki untuk melakukan ziarah kubur. Wa huwa qaulul ulama kafah. Ini pendapat ulama kafah semua. Naqul al-Abdi fihi ijma'al muslimin, bahkan al-Abdari telah menukil dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan kaum muslimin. Lihat di dalam Al-Majmu' juz 5 halaman 310. Kita tahu. Bagaimana lalu dikatakan kita mengingkari? Ibnu Qudamah rahimahullah juga ikut menguatkan terjadinya ijma' atas perkara disunahkannya bagi laki-laki ziarah kubur. Tentu ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah. Beliau mengatakan, la na'lamu khilafan baina ahli ilmi fi istihbabi ziyarati rijalil kubur. Tidak diketahui, saya tidak pernah tahu lagi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang disukainya bagi laki-laki untuk melakukan ziarah kubur. Lihat dalam Asharul Kabir juz 2 halaman 426. Jadi dalam masalah ini tentu kita tahu dan sepakat ziarah kubur khususnya bagi laki-laki jika cara ziarahnya sesuai dengan sunnah itu adalah sesuatu yang disunnahkan ijma' tanpa ada khilaf lagi. Jadi nanti mohon maaf kalau kata engkau dalam ceramahnya, tolong dikasih tahu jamaahnya, jangan sampai membodohi golongan dalam tanda petik Wahabi anti ziarah kubur. Ya ini yang jadi bahaya. Ya, anda tandaskan siapa yang anti. Kalau melarang ziarah kubur untuk syirik, bukan cuma ulama satu mazhab. Adakah satu mazhab yang boleh ziarah kubur dengan kesirikan? Mohon maaf, anak tidak. Kalau ada yang berpendapat begitu, perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Dan tidak perlu dia, maaf, gugur kewajiban dia. Karena dianggap tidak waras. Kalau boleh ziarah kubur kesirikan, minta-minta di kuburan boleh. Satupun tidak ada ulama yang begitu. Untuk melakukan syirik, boleh ziarah kubur dengan cara-cara yang perempuannya, misalnya pakai minyak wangi yang sangat ini, ya, baunya bisa menimbulkan fitnah. Ya semua ulama mengharamkan, nggak ada ulama yang membolehkan. Bukan masalah ziarah kuburnya. Kalau ziarah kubur dengan sunnah, caranya benar, mengikuti Nabi, tentu kita semua sepakat. Dan itu jangan melontarkan fitnah. Ini yang mestinya, mohon maaf, engkau pun harus, ya pasti engkau tahu siapa yang selama ini paling banyak melontarkan golongan Wahabi anti ziarah kubur. Subhan. Dan dari dulu ditanamkan untuk membodohi orang awam supaya takut orang awam kepada apa yang disebut oleh mereka golongan Wahabi, golongan anti ziarah kubur, golongan anti solawat. Dan engkau pasti paham masalah ini, aku yakin, ya sangat paham. Dan itu jujur dalam tanda petik permainan anak kecil bagiannya, ya karena anda sudah sangat hafal jurus-jurus ini subhat begini dengan menggunakan kata-kata global. Wah, ini sudah bukan perkara aneh. Bukan perkara anak, sudah terlalu hafal subhat model gini, subhat kacangan yang didaur ulang dari zaman ke zaman. Saudaraku, jika telah dipahami, sekarang kasus kedua tentang tadi masalah ziarah kubur sudah selesai. Satu lagi perkara, sebelum kau berangkai dalam kalimat itu, masalah meletakkan bunga di kuburan, baik saat baru nanam jenazah biasanya diletakkan bunga, ya, atau pada saat ziarah kubur diistilahkan nyekar biasanya pada bawa bunga-bungaan. Apakah ini sunnah? Dan kau katakan ini sahih, ada dalilnya, ya ini terdapat dalam hadis sahih Bukhari, ya. Maka jawabannya agar jelas ana sampaikan, betul bahwasanya terdapat dalam sahih Bukhari nomor hadis 218 dan Muslim nomor hadis 292 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang intinya ringkas kata hadis ini cukup panjang, ya, saat Nabi jalan lewat kuburan, ya, pada di saat itu ada dua kuburan yang diperdengarkan oleh Allah suara sedang keduanya sedang disiksa, ya, lalu disebutkan singkat kata oleh Nabi, nih, hai sahabatku, yang satu ini disiksa akibat suka namimah, adu domba, yang satu ini kalau buang air, ya, itu dia tidak bersuci dengan baik. Ringkasnya begitu.
hadis itu. Hadis ini sudah sangat terkenal. Ya Bukhari Muslim sudah pasti, insya Allah kita sangat tahu. Masa nggak tahu sih hadis begini? Aneh gitu ya. Lalu apa? Pada saat itulah di hadis itu disebutkan summa akhoda jaridatan rotobatan fasyaqquha nisfain. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya setelah menjelaskan sahabatnya tentang posisi kedua orang tadi ya, Nabi mengambil ya daun kurma yang masih basah, disobek jadi dua. Ya, jadi ngambil daun kurma di situ ya yang masih basah, pelepah kurma gitu, semacam begitu ya. Kemudian dibagi jadi dua, ditaruh di masing-masing kuburan tadi ya, sambil setelah itu beliau mengatakan la'allahu yukhfif anhuma malam yab yaibasa. Ya, aku berharap semoga saja kedua orang penghuni kubur ini akan Allah ringankan azabnya sampai atau selagi daun pelepah kurma ini masih basah. Kalau sudah kering, berarti nanti dia akan diazab lagi. Maknanya seperti itu. Ya, selagi ini masih basah, kata Nabi, aku akan mohon kepada Allah, berikan, katakanlah jeda azab kubur. Kalau bahasa bebasnya. Lalu beliau taruh tadi. Ini jawabannya, ini hadis kita tidak ragu. Ya, hadis ini sahih. Kita tahu, kita paham. Yang jadi masalah, apakah lalu dengan begitu hadis ini dijadikan dalil sunnahnya meletakkan ya daun bunga atau yang semakna itu di kuburan, baik saat memakamkan atau saat ziarah ya, supaya dengan tujuan kalau diletakkan bunga maka azabnya si penghuni kubur itu akan diringankan di semua kuburan, sunnah begitu semua. Maka anak ingin sampaikan, sekali lagi kita bukan tidak tahu hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, kita tahu. Kita tidak pernah menyembunyikan hadis itu. Bahkan kita tahu, ya ada sebagian ulama yang menjadikan hadis itu sebagai mutlak, ini sunnah, berlaku di kuburan manapun, agar setelah saat pemakaman, setelah selesai pemakaman atau saat ziarah nyekar, diletakkan bunga di situ. Ya, itu diantaranya dikatakan oleh Imam Ar-Ramli rahimahullah, wa yustahabbu wad'ul jarid al-ahdhar 'alal qabri lil ittiba. Ya, dianjurkan, disukai meletakkan pelemah kurma, pelepah kurma yang masih hijau, masih basah, di atas kubur, dalam rangka katanya mengikuti Nabi yang tadi dalam kasus tadi. Itu dikatakan, kita tahu. Ulama ada yang mengatakan begitu, bukan tidak tahu, itu dikatakan ya oleh Imam Ar-Ramli rahimahullah. Ini bisa kita lihat dalam Nihayatul Muhtaj juz 8 halaman 374. Di antara ulama mazhab Syafi'i yang menetapkan sunnahnya hal ini, kita juga tahu banyak di kalangan ulama Syafi'i yang menetapkan ini sunnah, juga banyak kita tahu. Bisa kita lihat di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti I'anatut Thalibin juz 2 halaman 119 sampai 120, Mughlir Muhtaj juz 1 halaman 364, Al-Iqna juz 1 halaman 208 dan lain-lain. Kita tahu. Tidak pernah kita, bahkan kita pelajari. Kita belajar, oh ini alasannya. Justru kita paham insya Allah bagaimana akan dikatakan menyembunyikan. Namun tadi perlu kita jelaskan di sini. Kalau tahu kenapa antum tidak memilih pendapat ini? Ini bukan karena kita menyembunyikan kebenaran. Apalagi ketika ditanyakan tadi ke anak, ini Ustaz, ini kan ada hadisnya Bukhari. Iya, tapi nanti beliau kan hanya menjelaskan sedikit tanpa ada perincian. Maka hak anak pula untuk menjelaskan hal ini lewat media ini, dikarenakan beliau pun saat menyampaikan lewat medsos tersebar. Ya, anak pun menyampaikan ini ya sebagai sisi perbandingan, anak pun akan sampaikan juga lewat medsos ini agar paham.
Penjelasannya seperti berikut. Ikhwan, dalam hadis tadi yang pertama, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan dua orang yang sedang diazab, itu hadisnya jelas sahih. Tetapi ada yang harus kita amati dan kita cermati secara utuh. Yang pertama, bahwa peristiwa ini khusus hanya terjadi pada satu kali dan tidak berlaku untuk yang lainnya, bukan sunnah untuk yang lainnya. Jadi itu hanya kasus itu terjadi saat itu saja dan tidak untuk berlaku sunnah setiap ada kuburan kasih bunga untuk meringankan. Mengapa alasannya? Pertama, kita lihat dulu. Jadi kita pun ketika kita tidak mengamalkan itu, bukan kita tidak tahu sahihnya hadis tadi, hadis itu kita imani sahih, tapi ada alasan. Pertama, hadis itu jelas. Pada saat itu Nabi berjalan di kuburan, lalu beliau diperdengarkan orang yang sedang diazab. Itu dalam peristiwa itu Nabi diberitahu oleh Allah dengan diberitahu dibuka suara pendengarannya. Beliau biasanya nggak pernah mendengar tiap lewat kuburan mendengar orang diazab. Dalam kasus itu beliau sengaja diperdengarkan oleh Allah untuk sebuah hikmah. Ketika beliau mendengar itu, ya, ada azab itu, ya, tentu hati beliau tergetar. Ya, maka dalam hal ini tidak setiap nabi kalau lewat kuburan pasangi, ambil pelepah kurma, tawin semua. Itu tidak begitu. Buktinya tidak semua setiap kali. Dalam kasus ini saja diriwayatkan Nabi pernah meletakkan pelepah kurma karena beliau tahu orang ini sedang diazab. Kalau kita yang berpendapat meletakkan bunga, emangnya kita tahu si fulan kuburannya juga sedang diazab? Apa kita setiap lewat di situ dengar? Tahu dari mana kita? Nabi aja hanya dalam kasus itu, di kasus lainnya beliau tidak didapatkan keterangan beliau kalau lewat kuburan pasangi pelepah kurma lagi. Sebab yang lainnya beliau nggak tahu. Hanya dalam kasus itu, makanya kasus ini temporal dan hanya terjadi pada kasus dua orang tadi saja yang Nabi diperdengarkan oleh Allah saat azabnya diperdengarkan. Kasus lainnya Nabi nggak diperdengarkan, yang nggak melakukan itu. Nah sekarang yang masalahnya, kita yang meletakkan pelepah mau bunga, apa kita waktu meletakkan itu memang kita mendengar suara mereka diazab? Dari mana tahunya? Itu, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, sebetulnya hadis tadi pun yang dijadikan dalil, ya, tentang Nabi berjalan lalu diperdengarkan ada suara yang diazab, itu bukan masalah karena pelepah kurmanya. Itu tetap karena doa Nabi. Pelepah kurma itu bukan sebagai sababiahnya, tapi untuk jarak mengukur, nih orang ini nanti akan diringankan oleh Allah dari sejak aku meletakkan ini batasannya sampai daun ini menjadi kering. Bukan karena peletakan bunganya kalau kita, bukan, tapi tetap doanya Nabi. Dari mana Ustadz yang mendukung ke ini? Mari kita lihat. Makanya di sini kita kalau mau mengambil hukum, hadis-hadisnya dikumpulkan. Bukan cuma satu hadis yang masalah ini. Mari kita sekarang lihat hadis sahih lain bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, masih kaitan kasus tadi. Nabi jalan di kuburan, diperdengarkan ada orang yang sedang diazab. Di dalam redaksi hadis ini, mari kita lihat redaksinya. Inni marartu biqabrayni yu'adziban. Kata Nabi, aku telah melewati dua kuburan yang keduanya orang ini sedang diazab. Ya, lalu apa? Fa ahbabtu bi syafaati. Di sini aku ingin dengan syafaatku. Jadi di sini
Yang jadi tekanan doa dari Nabi, syafaat Nabi mohon kepada Allah. Di sini ayurafa anhuma, agar dua penghuni kubur ini dengan aku memohon syafaat kepada Allah agar diringankan dulu. Dalam batasnya bagaimana? Madamal husnan rotbain, kata Nabi Syarif di sini. Ya, selagi daun yang aku letakkan ini masih basah. Makanya di sini Nabi intinya bukan di daun pelepah kurmanya, tapi bi syafaat, doa yang aku panjatkan, syafaatku. Adapun pelepah kurma hanya untuk kapan ini? Ya, menggambarkan, seakan menggambarkan ke sahabat, ini batasannya dalam tanda tadi, jeda sahabat itu mendapat keringanan, tidak diazab itu, hanya sampai pelepah kurma ini menjadi dari basah menjadi kering. Sahih Muslim nomor hadis 3012, ini Sahih Muslim. Nah, karena itu ikhwan, ya, dari zahir hadis di atas jelas menunjukkan, jadi bukan masalah naruh pelepah kurmanya, tetap syafaatnya Nabi, Nabi doa. Ya, maka para ulama menjadikan itu semua, ya, bahwasanya yang jadi masalah bukan masalah peletakan daunnya, bunganya. Mana buktinya diperkuat? Satu, ya, ribuan sahabat yang wafat. Ribuan sahabat. Kita tahu, pernah tidak kita mendengar sahabat saat wafat semua saling berpesan, awas ya kalau saya mati kasih bunga, kasih ke bank, kasih pernah tidak? Andai itu sunnah, semua tentu Nabi kalau ada sahabat wafat ambil pelepah kurma taruhin di situ, atau para sahabat sendiri yang menaruh semuanya. Ada kita dengar masalah itu? Berapa ribu sahabat yang wafat, adakah kabar mereka di kuburan mereka diletakkan bunga-bunga saat wafatnya? Andai kata sunnah itu berlaku dengan sebab bunga, tentu sahabat akan mengamalkannya. Gitu ya, ini yang perlu disampaikan. Adapun memang ada satu riwayat yang bersumber dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, auso Buraidah ayudok fi qabrihi jaridatan wa mata bi adna khurusan. Dulu sahabat Buraidah radhiyallahu anhu wasiat agar nanti kalau dia setelah wafat letakkan dua pelepah kurma, katanya. Ini ada lagi nih, ya, yang akhirnya riwayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tadi. Ini berlaku umum, peletakan pelepah kurma atau daun yang basah. Buktinya katanya sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari juz 3 halaman 223. Maka jawabannya, pertama, dapat atau sekurang-kurangnya hampir dapat dipastikan itu semata-mata ijtihad dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu itu sendiri. Dibuktikan tak adanya periwayatan dari ribuan sahabat yang melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Buraidah radhiyallahu anhu. Andai kata ini sunnah, tak mungkin sunnah ini tersembunyi di antara para sahabat, karena ini sunnah yang dibuka di publik, terbuka gitu. Bagaimana sahabat-sahabat yang lebih besar dari Buraidah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, yang lainnya tidak ada yang tahu selain Buraidah radhiyallahu anhu. Ini dikatakan oleh para ulama terkait dengan wasiat Buraidah tadi, yang menunjukkan Buraidah radhiyallahu anhu memahami hadis tentang peletakan daun kurma tadi berlaku umum untuk kuburan siapa saja, dibantah oleh ulama yang tidak menyepakati. Andai kata ini sunnah benar berlaku umum, lalu bagaimana hanya diketahui oleh Buraidah radhiyallahu anhu, tapi sahabat-sahabat lain yang bahkan lebih senior tidak ada yang mewasiatkan hal ini? Ini tentu perkara yang aneh, katanya. Hal ini juga dikatakan oleh Ustaz Sayyid Sabiq ketika
rahimahullah, beliau menguatkan pendapat Al-Khattabi bahwa apa yang dilakukan Buraidah tadi sebagai perkara yang hanya pendapat Buraidah, ya, kata Al-Khattabi radhiyallahu anhu, ini hanya itu, ya, bukan syariat yang berlaku umum, kata Buraidah, sekedar ijtihadnya Buraidah. Ini kata Al-Khattabi. Maka Sayyid Sabiq mengatakan, wa ma qalahul Khattabi sahih, dan apa yang dikatakan oleh Al-Khattabi ini pendapat yang kuat, ya. Wa hadha huwa alladhi fahu an ahadin minhum annahu wa al-jarida wala azhar ala qabri siwa Buraidah al-Aslami, ya. Dan ini buktinya yang dipahami oleh para sahabat-sahabat yang lain, tak ada seorang pun di antara mereka yang menyebutkan meletakkan pelepah kurma di atas kuburan-kuburan mereka. Ya, wa yab'ad ayyakuna wad'ul jarid masru'an, dan terlalu jauh kalau dikatakan peletakan daun kurma atau bunga apapun sebagai sesuatu syariat yang hanya diketahui oleh Buraidah radhiyallahu anhu wa yufa ala jami'i sahabat ma'ada Buraidah, tapi tidak diketahui oleh sahabat yang lain, kata Sayyid Sabiq rahimahullah saat menguatkan pendapat Al-Khattabi, sebagaimana ini bisa kita lihat dalam Fiqh Sunnah juz 1 halaman 556. Dan ini pendapat ini juga sebetulnya termasuk pendapat yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari pun memahami hadis tentang Nabi pernah meletakkan pelepah kurma itu khusus untuk dua orang tadi. Dalam kasus itu saja. Hal ini dikutip oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari juz 3 halaman 223, di mana beliau waktu itu mengutip perkataan Ibnu Rusyd. Qala Ibnu Rusyd, ya, berkata Ibnu Rusyd, apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari, anna dzalika khosun bihima, katanya, bahwa peletakan pelepah kurma itu khusus untuk dua orang dalam kasus tadi, fadzalika, itulah yang lebih tepat, yaitu biqauli Ibnu Umar innama yuhilluhu amal, ini sesuai dengan perkataan Ibnu Umar, biarkan amal yang menaungi, yang menaungi kita ini bukan pelepah kurma, ya, biarkan amal. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Rusyd menyandarkan kepada pendapat Imam Bukhari rahimahullah. Saudaraku, atas dasar itulah, di samping Anna tadi sudah sebutkan, ya, kita bukan tidak tahu ada sejumlah ulama yang menggunakan, tapi dengan dalil-dalil tadi yang kita sebutkan, ya, andai ini sunnah ini berlaku untuk yang lain, tentu sahabat yang lain akan mengamalkan. Ditambah lagi tadi, sebetulnya peristiwa yang penting apa? Saat itu Nabi diperdengarkan. Ini yang paling penting. Nabi mendengar sedang diazab. Makanya di saat itu saja Nabi baru meletakkan pelepah kurma. Adapun dulu-dulu Nabi sering bolak-balik, dan setelah kasus itu tidak ada lagi berita Nabi kalau ke kuburan taruh lagi pelepah kurma. Ya, karena yang saat lain Nabi nggak tahu orang ini sedang saat, apalagi kelas kita yang pasti nggak tahu ini si fulan diazab nggak, tiba-tiba naruh pelepah atau kembang. Emangnya kita tahu dia sedang diazab gitu? Ini kalaupun tadi mau dijadikan dalil, maka pendapat yang menyatakan tidak disyariatkan peletakan bunga ini, ya, baik pada saat pemakaman jenazah maupun saat ziarah, menjadi pendapat dari Al-Khattabi sebagaimana terdapat dalam Ma'alim Sunan juz 1 halaman 19, Ibnu Hajj Al-Maliki sebagaimana terdapat dalam Al-Madkhal juz 3 halaman 280, Ahmad Syakir sebagaimana terdapat dalam tahqiqnya atas Sunan Tirmidzi juz 1 halaman 103, Sayyid Sabiq sebagaimana terdapat dalam Fiqh Sunnah juz 1 halaman 556, Syekh bin Baz sebagaimana terdapat dalam Majmu' Fatawanya juz 13 halaman 361, Syekh Al-Utsaimin sebagaimana terdapat dalam Majmu' Fatawa Al-Utsaimin juz 2 halaman 32, dan Syekh Al-Albani rahimahumullah alaihim ajmain sebagaimana terdapat dalam Ahkamul Janaiz halaman 200. Saudaraku, dengan apa yang ana paparkan, ya, menjadi jelaslah bahwa apa yang kami selama ini pegang, insyaallah tidak karena pengkhianatan, tidak karena asobiah. Setiap kami memilih
tentu kami telah melakukan kajian yang mendalam sebatas kemampuan kami. Kalaupun kami memilih ini sebagai satu sunnah atau bid'ah, kami pun tidak pernah memandang ulama yang ahli ijtihadnya sebagai ahli bid'ah. Ya tidak, yang ijtihad yang keliru dapat pahala. Tapi tetap wajib bagi kita, kalau itu memang kebenaran, kita katakan benar. Kalau itu kesalahan, walaupun muncul dari ulama besar, ya apalagi yang menyatakan kesalahannya juga dari ulama besar lagi, maka tak mengapa. Ini perkara ini tidak benar. Ya, dan kita berkata tidak benar bukan kita yang berkata, kita menukil ucapan ulama lagi yang kita anggap lebih kuat dalilnya. Yang pasti kita mengatakan ini sekali lagi, bukan kita menyembunyikan kebenaran atau oh, orang ini kurang tahu, nggak paham hadis, ya enak aja. Ya justru kita paham, kita paham bahkan pendapat ulama dari mazhab ini, insya Allah kita pelajari. Itu yang ini Anda sampaikan. Ya sekali lagi, dalam masalah-masalah ini kita bukan orang yang kaget ketika terjadi khilaf, ya. Tapi sekali lagi, ini kita lakukan bukan karena kita apalagi mau membodohi umat. Justru pernyataan ini lebih layak kau pikirkan. Siapa yang lebih sering melontarkan perkataan seolah-olah tadi kalimat ujbal wahabi anti ziarah, wahabi anti solawat, yang kau pasti paham maksud perkataan itu. Bagaimana kita dituduh anti solawat? Kau pasti paham. Ya, tapi orang awam akhirnya akibat provokasi yang begitu murahan receh tadi, namanya orang awam, ya dilontarkan kalimat-kalimat global yang kau pasti tahu sebetulnya, pasti, aku yakin. Ya, tapi seakan kadangkala yang kita sendiri ada terjadi pembiaran atas masalah ini, bahkan diperkuat. Ini yang membahayakan. Ya, semoga Allah selalu meluruskan niat-niat kita. Apa yang Anda sampaikan tadi, ya sekali lagi, ya bukan tadi ini kok bab-bab yang begini, karena justru ya kita menyampaikan ini untuk menjelaskan kita insya Allah tidak pernah menjadikan ini sebagai bentuk al-walak wal-barok, ya kepada yang tidak sependapat masalah kunut subuh musuh, kita tidak sampai mengatakan begitu. Ya, kita menyatakan sunnahnya begini, ya kita tidak cocok, kita katakan bid'ah, tapi kita tidak pernah mengatakan karena kita mengatakan ini bid'ah lalu yang tidak sependapat jadi musuh kita, kita apalagi perangi. Na'udzubillah, tidak. Ya, dalam apa yang batas kita pahami, tapi kita pun tidak pernah berupaya melakukan kedustaan. Na'udzubillah. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa menjadi jawaban, khususnya ini sekali lagi karena ada banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang mengajukan hal ini terkait dengan tadi video yang sudah viral itu. Maka jawabannya sengaja Anda jawab lewat video ini lagi agar manfaatnya insya Allah bisa lebih luas. Semoga Allah memaafkan segala kekeliruan yang Anda perbuat. Anda tutup kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.